Oke teman-teman, waktunya kita hunting lagi ya. Udah lama banget ini gak hunting. Dan ini aku mampir di salah satu Indomaret. Ternyata ada lot terbaru nih ya. Lot apa ini? Kalau gak salah lot D nih ya. Ini ada Nissan Nismo RC02. Keren ini warna merah castingan terbaru nih. Dan di sini sepertinya displaynya ini display terbaru. Dan ini masih ada lagi nih Nissan Nismo-nya ya, RC02. Oke, kita cek di sini apakah ada yang baru dan mantap. Oke, tadi maaf banget ya jatuh. Udah aku benerin, udah aku bersihin. Dan ini ternyata di belakang sini ada ini Nissan Skyline coy ini. Wih, mantap, ini ada Godzilla di sini ternyata. Ini kok tumben di sini aku masih disisain ya. Pulang kerja masih disisain. Dan di sini mashbox-nya masih banyak banget di sini, yang moving part yang Ford Bronco. Dan ini ada Top Gun Maverick ya. Oke, kayaknya ini aku ambil satu aja ya. Tadi udah sempat aku lihat-lihat, ternyata cuma satu ini yang hot itemnya. Mantep nih ya, dapat Nissan Skyline R32 Godzilla Kadal. Oke, mantep, waktunya kita bayar. Oke, ini hari selanjutnya aku hunting ya, karena kemarin nggak sempat, udah kesorean, capek banget. Dan ini aku langsung lanjut lagi ke Alfamart di sekitaran, ya sekitaran rumahku aja ini. Dan di sini memang stoknya untuk Alfamart ini belum ada yang baru, palingan ini ya apa namanya yang mesbok kotakan itu. Tapi di sini aku belum melihat sama sekali di sini apakah disimpan di mana ini mesbok kotakan itu, siapa tahu nemu Lancer ataupun Toyota Land Cruiser. Dan nah ini dia ya, di sini ya ada ini apa namanya, benda S2000 warna hijau-hijau cendol ya. Ini ada 3 biji, biasanya di sini ada 4 lah, tapi kalau ini ada 3 ini. Coba nih kan, di sini ada 3 coy. Ini bagus sih, cuma yang lagi yang jadi fokusan ini yang TLC sama Mitsubishi Lancer Evolution. Dan ntar dulu tuh, kayaknya ada yang ketinggalan tuh. Nah, apa itu? Aduh, kirain mah ini Toyota Land Cruiser ataupun Lancer ya, ternyata ini lagi Honda S2000 ini. Jadi di sini kayaknya aku skip dulu aja lah, yuk langsung ke lokasi selanjutnya aja. Oke, udah tiba di lokasi selanjutnya dan langsung menuju raknya aja. Dan ini ada mashbox moving part yang terbaru, ada Porsche Carrera, mantep ini ya, keren. Dan di belakangnya ini, ada Cadillac ya ini ya. Dan tadi aku udah sempat lihat-lihat sih, ternyata di sini mashboxnya ya baru, cuma waktunya belum ada yang baru. Dan sepertinya memang stoknya cuma ini aja ya di sini ya, nggak ada lagi. Ya udah, yuk langsung kita apa namanya langsung ke lokasi selanjutnya aja, mantap jiwa. Oke, udah tiba di lokasi selanjutnya dan di sini aku langsung menemukan Honda Civic tipe R warna kuning. Ini masih ada aja nih Honda Civic series. Dan sini shortcutnya masih yang lama-lama semua. Dan ini apa ini, ada mashbox terbaru juga nih, ada Forerunner apa-apa ini merah. Dan ini ada ini apa namanya Pagani Zonda yang castingan terbaru warna putih. Dan ini waduh, kirain mas Super Tracer Hunt coy. Kalau Super Tracer Hunt pecah telur kita tahun ini, dan mudah-mudahan tahun ini dapat Super Tracer Hunt lagi ya ini ya. Oke, di sini sepertinya udah nggak ada ya. Coba kita lihat di bawah, dan udah nggak ada lagi. Ini ada yang terbaru sih, cuma bukan yang aku cari. Oke, sepertinya di sini aku kurang beruntung ya di sini ya. Nggak dapat mashbox, nggak dapat Hot Wheel. Tumben kali ini apa huntingku nggak dapat sama sekali. Dan ini apa ini? Di atas ini masih ada lagi. Aduh, bukan udah nggak ada lagi yang bagus-bagus ini. Aduh, coba kita langsung ke depan kasirnya aja, siapa tahu ada yang mantap. Oke, ternyata di depan kasir ada coy, ini coy ada mashbox terbaru kotakan ini ya. Cuma sayang ini tinggal 3 aja, ini sisaan Hunter sepertinya. Dan ini aku dapat Lancer Evolution ini ya, dapat lagi ini, nggak apa-apa, daripada di skip-skip dengan aku ambil aja nih. Ini adalah item yang cukup mantap ini ya nantinya ya. Oke, kita langsung bayar aja, mantap juga. Dan tuh ada Twin Mill, ada Mustang SPO, ini ada Ford Sierra ya, ini ada
LBC LED Nissan GT Walk ini. Ini ada Nissan Skyline 2000 GT LPWK dan itu ada Nissan Silvia S15 coy. Ini mantep ini. Aduh, ini berisik ya, ini sambil main Tamiya, sambil liatin Hot Wheels coy, mantep ini. Kalian tuh nggak dapet ini. Ini mantepnya nggak tahu ini harganya berapa ya di sini. Kayaknya baru lihat di sini kok ada gitu. Nah kan, di atasnya masih ada nih Mazda RX-7, kemudian Range Rover Classic, Jeep Gladiator, Toyota Tacoma, McLaren F1 GTR, ada Nissan Maxima Duster. Lot-lotnya nih campur ya. Ini kayaknya yang punya kolektor juga nih, ada Toyota Van. Mantep ini di sini. Keren ini. Nah, lagi nunggu pemiliknya, nanti kalau ada beli, di bawahnya ini ada matchbox. Ay, mantep ini. Matchboxnya keren, mantep ini. Itu ada apa itu Jerman? Wih, itu ada ini Mercedes-Benz. Merci coy, mantep. Supreme Sabu baru lihat ini ya. Kok ada ini? Mantap. Kayaknya nih dapat juga ini Nissan ya, ini mantep ini. Keren di sini. Ini tempatnya Mas apa namanya, Mas? Toko apa? Toko Emri di Pringsewu ini. Kalau yang nyari Hot Wheels di sini nih. Wih, mantep ini. Wih, main Tamiya sambil nyari Hot Wheels. Keren. Oke, mantep, langsung kita bayar aja. Mantep, bayar. Oke, kalau tadi udah di toko baru, sekarang kita mampir ke Indomaret dan di sini ternyata yang Japan importnya udah pada masuk ya. Dan matchboxnya di sini di Indo sini udah merata dan ini aku dapat lagi coy, Mitsubishi Lancer Evolution yang keempat. Wah, mantap ini. Dan ini ada Honda S2000 lagi. Dan ini sepertinya ada dua coy ini coy. Kan ada dua coy, mantap ini, keren ini. Pokoknya nggak boleh di skip yang ini, yang Lancer ini ya. Meskipun banjir tetap ambil aja. Karena aku masih dapat beberapa ya, belum banyak. Mantep ini. Dan sepertinya di sini di Indo sini ya ada yang baru, cuma nggak ada yang aku cari sih, ada Honda Prelude warna merah aja ini ya. Dan ini untuk Lancernya, yuk langsung kita bayar aja ke kasirnya. Mantap juga. Oke, ini udah tiba di lokasi selanjutnya dan di sini ternyata berserakan yang ini ya, yang matchbox kotaknya ini 70 anniversary ini. Dan ternyata di sini ada lagi coy ini coy, ada Mitsubishi Lancer Evolution tapi cuma satu biji di sini. Dan ini sepertinya di sini di skip ya ini ya, pada nyari TLC nya pakai mana, yang Lancernya sampai di skip. Tapi ini nggak boleh dibuang, ini nggak boleh ditinggal, sayang ini Mitsubishi Lancernya ini. Jadinya aku ambil aja dan langsung bayar aja, nggak pakai lama pokoknya kalau Mitsubishi Lancer Evolution ini. Keren, mantap jiwa. Oke, ini hari selanjutnya dan aku coba mampir di Indomaret deket tempatku kerja. Ini ada ini ternyata Mitsubishi Lancer Evolution-nya nih ya. Keren ini, tapi gantungannya udah nggak ada di sini, tapi tetap ambil aja. Dan ini di sini ada dua coy, ada dua Mitsubishi Lancer-nya. Nggak boleh di skip kalau yang ini ya. Meskipun saya tujuannya TLC tapi kok dapatnya Lancer. Mungkin rezekinya masih Lancer aja ya. Tapi nggak apa-apalah, daripada nggak ada sama sekali. Oke, mantep ini. Dan di sini di Indo sini yang masuk ini Japan import ya ini ya, udah merata semuanya. Udah langsung ini apa namanya, bayar matchboxnya, langsung kita ke lokasi selanjutnya. Dan ini malam harinya aku ke Indo lagi dan ini ternyata mahal. Alhamdulillah coy, kalau rezeki emang nggak kemana ya. Ini pertama kali aku dapat Toyota Land Cruiser ini ya. Aduh, dan cuma dapat satu, nggak apa-apalah, mantep jiwa, keren.